Isra Yandika S.H., tim kuasa hukum penggugat mengatakan, sidang perdana mengagendakan pemeriksaan legalitas para kuasa, namun sidang harus ditunda karena pihak kuasa dari perusahaan belum melengkapi legalitas mereka. Perkenankan kami dari tim kuasa hukum ahli waris almarhum Soeharudin Fakultas yang merupakan karyawan atau pekerja di perusahaan Mobil Oil Indonesia yang saat ini bernama Exxon Mobil Oil Indonesia di situs Blok Sukun Aceh Utara. Jadi di sini saya bersama rekan-rekan saya ada Rekan Ahmad Syafruddin, ada juga Rekan Agus Saipulo. Di sini juga hadir bersama kita salah seorang ahli waris yakni Muhammad Iqbal, Ahmad Iqbal yang merupakan putra dari almarhum karyawan. Baik, untuk agenda hari ini adalah pemanggilan sidang pertama bertepatan pada tanggal 27 November 2023 dengan agenda pemeriksaan legalitas para kuasa dan sekaligus pembacaan gugatan seharusnya. Namun karena pihak kuasa dari perusahaan tadi belum melengkapi legalitas mereka, jadi agenda sidang ditunda sampai dengan tanggal 4 Desember untuk kembali memeriksa legalitas kuasa dari pihak tergugat. Jadi dari saya sekian dulu untuk agenda hari ini. Terima kasih.